fenomena penempatan pekerja migran undocumented, perdagangan orang ke Malaysia lewat jalur-jalur perbatasan, itu ada indikasi kuat memang keterlibatan TNI AU, AL begitu ya, AD dan polisi gitu. Itu riset saya dulu gitu, dan dalam setiap kecelakaan selalu kita dorong untuk investigasi ke arah sana. Tetapi kan itu tidak pernah gitu ya didudukkan perkaranya gitu sampai sejauh itu, siapa sesungguhnya di balik itu semua gitu. Jangan hanya ngomong oknumnya gitu, siapa sesungguhnya di institusi yang sudah diindikasikan mereka terlibat itu, siapa sesungguhnya pelakunya gitu. Dugaan saya nanti akan dilokalisir gitu ya, oknum 1-2 gitu di AL misalnya, atau di AU, di AD, kemudian diselesaikan di tingkat internal, tetapi traffickingnya itu tidak tersentuh sampai korporasinya gitu. Dugaan saya yang kasus ini juga akan begitu. Kasus ini tuh investigasinya harus jauh gitu ya, harus jauh gitu mengungkap sindikat dalang pelaku utama. Kalau pemerintah serius, mestinya ini kemudian dilakukan monitoring gitu ya setiap hari gitu. Karena praktek itu kan setiap hari ada, lalu pemerintah membentuk tim begitu ya di kementerian gitu, Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, Kumham gitu, karena pasti ada imigrasi yang terkait karena ini soal paspor yang diterbitkan. Menurut saya, undang-undang itu mestinya kalau dipakai secara benar oleh aparat penegak hukum, ini bisa memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku yang di lapangan, yang di tengah, aktor utama, perorangan, institusi gitu ya, korporasi gitu, baik itu pemerintah maupun swasta gitu. Karena ini kong kali kong yang cukup erat gitu antara pemerintah dan swasta untuk mencari korban dan mendapatkan keuntungan gitu.